Selamat pagi dengan guys semua bala kita tadi sampai bergulai dengan kami Ba'ai Iban dipancar terus dari studio BRT Am Kuching Aiban hari tu hari 4 11 hari bulan 1 bergulai dengan aku Bumawian. Kita ngapun ke Aiban pagi tu dengan berita tu. Naka 31 hari bulan 12 tu kemari 80.2% kanan Dorothy di Wan Urang sudah bisi line internet 5G. Tungayan ke tagak tidak tetap ke Menteri Besar ianya 80% maya mantai ke bajet babulan 2 tahun 2023 mujur dijapai. Haum Raban Pengerja Pengawahas 5G dekat diatur kena hari 5 tu nurenentu ke tungak kuih serta atur tangkan ketuila sebenar pemutus Raban Has tu dikenatai ngagai Bala Menteri. Keputusan daripada task force itu akan dimaklumkan semula kepada Jemaah Menteri dan kita jangka dalam tempoh yang tidak terlalu lama pihak kerajaan akan menimbangkan untuk mengumum peralihan dari satu rangkaian borong, single wholesale network, menjadi dua rangkaian, dual network. Ya, dan pengumuman ini akan dibuat selepas Jemaah Menteri menimbang kemudian. Sarawak nyaran semua kanandur ke udah bisik karan, magang lebuh datai bak tahun 2025, enggau bisik air bersih lebuh datai bak tahun 2030. Tegalnya RM4 bilion disediakan kena berjalan ke projek yang diakai air bersih berbaruh pembiayaan alternatif lalu RM2.4 bilion disediakan berbaruh skim yang diakai kuasa karan menua pesisir. Naka kedia tu RM2.6 bilion dengan RM1.4 bilion sudah dikenat berjalan ke projek yang diakai air dengan kuasa karan. Berbangunnya 13 bengkak projek yang agak jalan tembian Tasik Sarawak sudah tembuk di perjalan ke. Lalu hari pakej tu diadang tembuk dalam tahun tu nyentuk ke suku ketiga tahun 2025. RM3.2 bilion sudah dikenap berjalan ke projeknya. Sarawak netap ke tagak semua nembiak ngau masuk prasekolah lebuh datai bat tahun 2030 hilak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mian ngau pengelantaran komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah kenyap berguna benar kena merik pelajar ngagai nembiak ngenak taska ngau tadika. Ia madah jam kedia tu bisik 3,033 buah panang pelajar tumu nembi-ambian di Serata Sarawak. Hari penyampaunya 2,801 ianya tadika ngau 232 taska. Ia maksud kerja kutu maya nemuai ngabas taska Permata Kasih bak Taman Lihua Bintulu. Berbangunnya Datuk Seri Fatimah sebedau tu madah ke bak baru Kaunsel Pemansan Tumu nembi-ambian Sarawak menua tu udah nyapai 98.71% nembiak tahun 1 bagi sesi 2023-2024 bisik masuk prasekolah antik dibanding ke 88.81% bak tikas nasional. Sarawak udah berjalan ke program intervensi ungkup nembiak berkeperluan khas ngenak One Stop Early Intervention Center OSEIC tik dibuka kenyawa hari tahun 2020. Bak tahun 2023, OSEIC Sarawak sudah berjalan ke maya bengkak program Turun Padang Bakar di Kuching, Mukah, Dalat serta Oyak. Ngau tuju kena ngangkat ke pemerhati hati serta penauk pasal nyaga nembiak berkeperluan khas. Perintah Sarawak menggak udang membenar ke agih belanja RM3 juta kena berjalan ke OSEIC tahun itu. Jematan Simen Tundong Sebuku tadi buka ngagai Mensi Mayuh berengkah hari kemari dekat ngemudah ke pejalai Mensi Mayuh kelebih lagi maya nyambut tahun baru Cina bak bulan baru tu ila. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak Datu Henry Harry Jinep maya prab jadi ke jematan tu madah jematannya ukai seminat ngemudah ke pejalai Mensi Mayuh di Tundong Sebuku ngau singai tak megak merik penyamai ngagai sidak tiba tengah ke jalan alun ari Kuching ke bau. Udah jematannya dibuka pejalai hari Tondong ke Balai Polis Bau ngenak pasar, seminat 5 minit aja antik dibanding ke 15 ke 20 minit ngenak jalai Pen Borneo hari Kampung Grogo ngau Kampung Sibuluh. Ia kelalunya di adun Tasik Biru Madah projeknya berengkai di pejalai bat tahun 2019 lalu patut tembuk bat tahun 2021. Projek tu terjanggal ketegal pengelekai COVID-19 ngau isu geologi ngujung ke projek tu tembuk 4 tahun udahnya. Jematan tip boleh 120 meter tu digagak ngena ungkus RM10.59 juta. Teluk Melano di Sematan dulu subak siti genturung pendiau orang berikan kenadai akses jalan raya. Dia tu kerana menuanya udah mayuh berubah sepengudah projek Pen Borneo, pakej Teluk Melano Sematan tembuk tahun 2019. Jalai Teluk Melano Sematan tibulih 32.77 km digagak ngena ungkus RM580 juta udah mai ubah tibesai ngagai gaya fizikal ngau sosioekonomi Teluk Melano.
Semuanya hasil buah penemu dari Kepala Menteri Kedulu Subak, Niang Sri Adnan Satim. Highway itu bermakna apabila highway dipolah, sudah tentunya ekonomi kita akan berangsur pulih dan beri peluang kepada adik kakak di luar bandar itu mendapat rezeki masing-masing janjaran Teluk Melano itu hingga sampai ke Betung dan melalui Miri dan sebagainya. Kena saya satu rakyat Sarawak harus berterima kasih dengan adanya Pen Bonyo kita hari itu. Hasil kediperhati kru RTM ngayan ke Teluk Melano, Datuk Majak Mansang, dengan pengawak dagang temuai, laban benua yang ngembuan tebing tasik tilandai serta dikelilingi pulau ke cukup mana. Pengulu Pelilih Mit Sematan Jumahdi Sabian menggak ngasai ke Teluk Melano oleh mantuk ngemansang ke industri dagang temuai Sarawak. Tiap-tiap minggu memang pelancong banyak hadirlah ke Teluk Melano. Jadi memberi manfaat kepada peniaga-peniaga dan peniaga homestay sekali lah di kawasan Teluk Melano. Jalai Teluk Melano Sematan sudah muka peluang ekonomi ti cukup besar kelebih lagi ngagai sidak ti berjalai ke produk dagang temuai bakal homestay. Pasca COVID-19 megang ngayan ke Mensi Mayuh datang ngelawat Teluk Melano nyingkam temuai ari menua luar. 10 kali ganda lah. Kerana zaman dulu kita semua makan laut. Kini tu kita dah makan darat tu semua. 10 kali ganda lah hasilnya tu. Ya, sebenarnya hasil cuti ujung minggu nyasi kira tahun lah. Terus jalan terus. Ya, bagusnya banyak banyak tempat diam lah. Mba family pun bagus lah lah situ. Bagaimana tanah raya di situ? Tanah raya dari Kuching sampai situ bagus. Very beautiful. Yes, I do 2 weeks before Malaysia. Here more beautiful, here more nature, more authentic. Pemesai Pelilih Lunduk Gustian Durani bisik benar pengarap industri dagang temuai uleh ngemansang ke Teluk Melano tidak kumbai orang syurga rampak menua asal. Dan kerajaan telah pun menyusun banyak pembangunan yang terdapat di Teluk Melano yang lebih bertumpu kepada pembangunan untuk mengaktifkan industri pelancongan. Kerana Teluk Melano ini adalah terkenal dengan kawasan yang cantik dan mempunyai taman negara. Di samping mempunyai rantaian pantai yang cantik dan juga menghadap Laut Cina Selatan serta mempunyai beberapa buah pulau. Rakyat di Teluk Melano harap ke perintah Maik Mayuh Hagi uliah pemansang kelebih lagi bak sukut ekonomi ngagai kandang menuanya. Tinggal berapa minggu lagi, Raban Bangsa Tionghoa sudah berengkah nyedia ke dirinya buat pengerami Tahun Baru Cina di dekat Datai. Kelimpah hari Tanglong ngau Ampau pun buluh kedikumbai laki bambu ngau pun kayu pusi wilo antara utai kesuah di pedak ngenak ngias rumah maya Tahun Baru Cina. Ditanya kru RTM bas sebuah kedai bungai di Kuching, Katie Lim Kiazin madah ke pun laki bambu ngau pushi wilo kebercurak mansau nerima peminta ke cukup mayu lah banyak tau nyadi ke pemerik tau ke kena ngias rumah. Ini ta ji guo nian cai hui yu bijiao tebie, nan hou hamen fang zai jia li, huo zhe you de ren company hui song gei hamen de customer ye shi, bu shi ji you lantern hai you hua ye shi ke yi. Berbangunnya Kelly Go Yang Hua, tiga wak bak siti kedai nyual pemakai madah ke sidak udah berengkan nerima tempah hamper ternyadi ke pemerik agai diri sebilia atau ke bala pangan. Ini 讲起来我们华人就是有一个送礼的习惯. Tinjau RTM bak sebelah bandaraya Kuching ngayan ke tebal lagi orang kegawak bak kedai nyual kuih asal berengkah nyedia ke pemakai tidak pesan pembeli. Sama narit ati hanya patung mayau bak rana bak padungan ke dia tu sudah dihias ngena ngerami kaget pengerami Tahun Baru Cina 2024 tu. 8 lagi projek transformasi menua pesisir RTP ke Sitak Kaunsel Negeri Dun Kabuang sudah tembus dipejalai ke ngena agih belanja ti boleh 1.13 juta ringgit. Servis Center Adun Kabung bak penerang sidak di Facebook madah ke projek tu ianya ngagat Dewan Serbaguna Tanjung Kembang tibungkus RM300,000 nyerurik jelatung lorong Encik Indera Jobli kebungkus RM150,000 serta nyerurik palan lumbak ngemain rakyat Kabung kebungkus RM80,000. 5 lagi projek ianya nyerurik 2 buah jelatung bak kampung hilir Sungai Pala ngau nyerurik 3 jalan lurang bak kampung Metang Desa tinggal nak ungkus sama RM120,000. Pengawat nyerah ke projek itu sudah diatur kena hari 2 tu kemari.
Siku nembia lelaki ke umur 11 tahun berbadi nyawa udaya ngau sapit ia lemas bak siti Sungai Miat bak kampung Gitak Baru Petra Jaya di Kuching lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching ACPH Mun Bajah lebuh keditanya madaka penusatu nyadi urang pukul 2.41 minit ngali hari. Dui ku nembia Miat ke besapit tu di pelabak labuh ngagai sungai bak kampung Gitak Baru sebedau ke ditemu urang lemas. Pengawal nyelamat ke siko risapinya andak mujur ngau ditetap ke nadai lebu diperubat ke Hospital Besar Sarawak. Tajap pihak menyadi tuaya mujur diselamat ke serta benun diperubat ke Hospital. Kes tu ditetap ke mati ngenyit. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Hari Sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Jadi, kata aku, Bumawin, madah ke diri, mumpuk dulu.